Soal usaha dan energi, seorang petugas PLN bermassa diketahui M sama dengan 50 kg. Menaiki tangga setinggi 20 meter, berarti H sama dengan 20 meter. Dalam waktu 3 menit, T sama dengan 3 menit. 3 menit itu kalau kita jadikan ke detik, 3 kali 60, yaitu 180 detik. Oke. Daya yang dihasilkan petugas tersebut adalah, berarti yang ditanya daya. Nah, rumus dari daya itu adalah V sama dengan W per T. Karena di sini ada ketinggian, berarti W-nya kita ganti jadi energi potensial. M kali G kali H per T. Berarti M-nya 50, G itu kan 10, H-nya 20, per T-nya 180. Oke, berarti ini bisa kita coret. Habis, habis. Bagi 2, 9. Bagi 2, 5. Berarti jadinya itu adalah P sama dengan ini 50 kali ini 10 berarti 500 ya. 500 bagi 9. Nah, 500 bagi 9 itu adalah 55,6. 55,6. Sehingga jawabannya adalah yang